Hey, balik lagi di Wasida Cinyora Barabas nih. Jangan lupa baik belum subscribe channel channel guys. Baik guys, kalau kalian sudah lihat ini sama kotak-kotak seperti ini, sudah tahu kan Bang Nobes mau ngapain? Ya, that's right. Bang Nobes akan unboxing HP. Sini HP Xiaomi guys, karena Bang Nobes udah nyaman dengan HP Xiaomi. Bukan nyaman dari segi apanya sih, ya harganya murah guys, harganya murah dari tipe-tipe setara di pasaran. Dulu Bang Nobes ini punya Redmi 7, sekarang udah Redmi 10 kayaknya. Ini dulu belinya 2,5-an, sekarang ya gak tau harganya berapa. Sekarang Bang Nobes mau upgrade HP ke Xiaomi Mi 10 10T Pro. Wah, ini banyak sekali pasaran. Ini launchingnya Desember guys, udah lama sih. Tapi ya, karena Bang Nobes tidak punya uang banyak banget, jadi Bang Nobes beli yang ya biasa-biasa aja ya, seri mid aja, mid range, harga penengah aja. Oke, di covernya ada tulisan 10T Pro dengan kamera 108 megapiksel. Wow, guys, 108 megapiksel guys, gila. Terus di belakangnya, nah ini di belakangnya juga ada 4 apa namanya ya, keunggulan dari Xiaomi ini. Ada kamera, kemudian adaptifnya 144 Hz, gila. Habis itu Qualcomm-nya pakai Snapdragon 865, lumayan lah. Nah ini guys, baterainya ini sudah 5000 mAh dengan fast charging juga nih, keren nggak? Keren lah. Nih, Bang Nobes di sini belinya yang versi Indonesia, dibuat di Indonesia dengan warna Lunar Silver. Seperti apa warna Lunar Silver? Silahkan tonton video Bang Nobes ini sampai akhir guys ya. Seperti apa sih warna Lunar Silver itu? Dengan kapasitas memori 8GB ROM. Gila, nggak RAM-nya 8GB guys. Dengan memori internal 256. Gila, internal. Kalau punya Bang Nobes yang dulu ini RAM-nya 4GB, internalnya 64 guys, itu pun nggak pernah full. Oke, langsung aja ke proses unboxing. Kita akan unboxing. Ini kita unboxing pas aja plastiknya ini. Siap, apa aja sih ada di dalamnya? Tonton terus sampai habis ya video Nobes. Oke, kita buka. Lumayan eksklusif guys. Nah ini yang pertama kita dapat box seperti ini. Isinya apa ya? Oh, isinya cuma kitab-kitab cara pemakaian. Wah, ini guys, ada dongle apa namanya ya, Type C ke kabel jack 3,5 mm kan. Kemudian ada ucapan dari Alvin C, Direktur Xiaomi Indonesia. Ya iyalah, kurang produknya dibeli ya guys ya, masa nggak mengucapkan terima kasih. Nah ini guys, case-nya. Jadi kita ada juga dapat case-nya berwarna putih, putih apa namanya ya, sama putih dove. Nah ini, lihat dulu. Sama apa nih ya? Oh ini, pancucok SIM card-nya guys, tempat mencucok SIM card-nya. Oke, udah habis, kita langsung aja masuk ke HP-nya. Ini guys, Lunar Silver. Kita taruh dulu guys. Terus di dalamnya apa ada lagi? Ada charging guys, charging yang katanya tadi di kotaknya itu 33 watt fast charging ini guys. Ini cuma 1 jam 10 menit kayaknya full nih. Kalau di pasaran tuh 33 watt nih. Ini kabelnya, USB type C-nya. Ada lagi? Habis kayaknya. Headset-nya enggak ada ya guys ya. Wow, kita enggak dapat headset ternyata. Ini enggak? Enggak ada guys, enggak dapat headset kita. Oke, langsung aja kita coba HP Xiaomi-nya. Nah, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga nggak ada error, nggak ada apa-apa, lancar jaya kayak Xiaomi yang terdahulu, guys. Udah 2 tahun lebih itu 2019 kita beli. Lancar jaya tanpa ada hambatan. Oke, kita coba lihat SIM card-nya seperti apa. 2 SIM card, guys, tapi tanpa memori ya nggak masalah lah, guys, ya. Soalnya kita udah pakai memori internal itu sudah 256 GB. Waduh, itu sudah sangat wah lah. Ini untuk spesifikasinya coba kita searching, guys, ya. Bos juga nggak apa. Spek Xiaomi. Nah, ini. Pemenubes akan menjelaskan dimensinya, ya, guys, ya. Dimensinya itu 165,1 kali 76,4 kali 9,3 mm. Lumayan besar sih, ya. Tapi ya nggak masalah lah. Untuk beratnya 208 gram. Lumayan berat nih. 208 gram. Kemudian di belakangnya ada 2 lensa dan 1 lampu flash. Ini kayaknya lampu flash ini. 2 lensa. Kemudian untuk layarnya, nah, layarnya Xiaomi Mi 10T Pro ini menggunakan layar IPS, guys. Jadi untuk apa namanya, ya, fingerprint ininya kita menggunakan di samping ini, bukan di layarnya. Kalau AMOLED kan di layar ini. Kemudian untuk resolusinya ini Full HD Plus 1080 kali 2400 pixel. Wah, itu udah ya lumayan lah. Dengan refresh rate 144Hz. Nah, kita coba. Nah, guys, kita coba pasang SIM card-nya. Ya, untuk casing belakang ini udah memakai Corning Gorilla Glass 5. Nah, ini udah ya lumayan lah. Ini sangat ya terlihat mewah lah. Oke, kita coba pakai SIM card-nya. Kita masukin ke SIM card 1. Sip. Gimana tadi ya masukinnya? Oke, kita coba aja. Semoga ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba hidupin. Dan hal yang menjadi keunggulan dari Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah kameranya, guys. Ini kameranya 108 MP kamera utamanya. Kemudian juga ada kamera ultrawide. Kamera ultrawide-nya itu 13 MP. Dan juga ada lensa makronya 5 MP, guys. Waduh, mantap sekali. Kemudian ada kamera depannya. Ini yang depan 20 MP. Jadi kalau kita selfie ya lumayan lah hasilnya. Oke, kita langsung bahasa Indonesia. Langsung aja. Kita coba masukin WiFi. Oke. Haptic feedback-nya ini, guys. Aduh. Kalau pasti tidak bohong, guys. Terasa tek 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 gitu, guys. Ada bunyinya, guys. Nah. Untuk layarnya ini sudah dilindungi oleh apa namanya? Anti gores, ya, guys, ya. Langsung dari Xiaomi-nya. Oke, meriksa update. Belum bisa. Untuk ukuran layarnya ini berapa inci, ya? Bentar ya, mau baca dulu. Untuk layarnya oke. Pindahkan data dulu, guys. Oke, secara overall ini lumayan lah, ya, guys, dengan harga di bawah 7 juta.
Oke, kita coba temukan. Tiga, tujuh, empat. Oke, kayaknya sekian dulu guys untuk unboxing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah menonton. Silahkan jika kalian suka dengan video ini atau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman udah menonton. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.